Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun Anda berada. Dan ibadah kepada Allah hanya berakhir dengan kematian. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Cepat atau lambat. Kita akan menghadapi makhluk yang satu itu. Cepat atau lambat. Akan ada pengumuman yang diawali dengan inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Telah berpulang Fulan bin Fulan. Dan ternyata nama kita yang disebutkan di pengumuman tersebut. Nama kita yang disebutkan. Kita yang dimandikan. Kita yang dikafankan. Kita yang diusung. Dan kita yang dimasukkan ke dalam kubur. Maka sudah siapkah bekal jamaah sekalian? Sudah siapkah bekal kita?